الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu suara saya apakah cukup terdengar, cukup jelas terdengar, dan apakah gambar video sudah cukup tampak di layar Anda, Bapak Ibu sekalian. Mohon ditulis di kolom chat ya, apakah suara saya sudah cukup terdengar. Pak Reva ada ini? Oke, alhamdulillah suara dan gambar ganteng. Baik, alhamdulillah. Baik, cukup jelas ya. Ya, cuma agak pecah. Oh ya, jadi nanti tergantung dari ini ya Bu. Apa namanya, sinyal internet. Gitu ya. Nanti putus-putus atau berhenti gambarnya, nanti Bapak Ibu di reconnect lagi ya. Nanti ada titik merah gitu di layar Anda, klik itu, nanti dia ada pilihan reconnect, di reconnect aja kalau gambarnya putus-putus atau nggak jelas. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, mudah-mudahan webinar kita sore ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaat yang bisa kita ambil, khususnya untuk saya sendiri dan mudah-mudahan untuk kawan-kawan semua di rumah. Bagi yang beragama muslim, saya anjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Bagi yang kawan-kawan beragama lain, silahkan menyesuaikan. Liridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maktubi atini mahabbatika wa ma'rifatika muqarrabika wa atini ridhoka li hajatina wa li ibadatina atini ridhoka wa rabbina li kulli qada'i fa khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Suara saya pecah kah? Kita masih cek dulu nih, karena nanti kalau sudah berjalan saya ngomong terus. Pak Reva, apakah suara saya memang pecah atau bagaimana ini? Karena saya pakai mic sebenarnya ini. Nah, ini mic saya nih. Cukup jelas ya. Clear, oke. Okay. Ya, baik kawan-kawan sekalian. Selamat datang di webinar preview Training Safe for Teens. Ya, sore ini kita preview untuk salah satu produk training dari Safe, dari Logos Village, yaitu Training Safe for Teens. Nah, kita mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, nanti kalau putus-putus gambarnya atau berhenti gitu, Anda silakan reconnect lagi. Kalau Anda bingung, silakan tulis di chat. Nanti kawan-kawan senior dan Pak Reva terutama di sini nanti akan memandu Anda apa yang harus dilakukan kalau gambarnya putus ya. Bagi yang baru kali ini bergabung bersama kita di webinar, biasanya akan bingung loh, kok putus-putus gitu loh, kok apa namanya suaranya agak pecah-pecah. Itu memang ada hubungannya dengan koneksi internet. Jadi nanti silakan di reconnect, kalau tidak silakan ditulis di chat, nanti Pak Reva dan kawan-kawan yang sudah pernah ikut webinar nanti akan menginformasikan apa yang harus dilakukan. Baik, kita mulai saja. Ya. Oke, sudah tampak ya. Jadi ini adalah webinar dari Safe for Teens Training. Nah,
Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, saya ingin memulai dengan perkenalan diri saya, sekaligus nanti saya akan cerita. Saya mau cerita-cerita pengalaman saya yang nanti berkaitan dengan teen matters ya, persoalan-persoalan dinamika remaja. Saya Ahmad Munjid, bagi yang baru berjumpa dengan saya, apa kabar? Bapak Ibu kawan-kawan sekalian bisa panggil saya Munjid, biasanya di Logo Village saya lebih sering dipanggil Munjid, karena yang namanya Ahmad ada beberapa orang gitu ya, jadi panggil saya Munjid. Saya adalah trainer senior di Logos Village. Saya sejak tahun 2015 saya jadi trainer senior. Sebelum saya jadi trainer chef, sebenarnya saya lebih dulu jadi guru. Jadi saya mengajar itu sejak tahun 2000. Ya, ini jadi sebenarnya tahun 2000 ya. Ini sudah menginjak mau ke 21 tahun. Saya pertama kali mengajar sebenarnya di kampus, di UI. Saya pernah mengajar mahasiswa asing di program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, BIPA ya, belajar Bahasa Indonesia. Nah, saya ngajar belajar Bahasa Indonesia dengan seni, dengan musik. Karena saya sebelum mengajar itu, saya ini pemusik. Jadi saya seniman ceritanya nih, khususnya di bidang musik dan teater. Jadi saya pemusik, saya pemain musik, saya pencipta lagu. Saya pemain teater, saya sutradara teater, jadi karena itu saya diminta untuk mengajar mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia lewat seni, lewat musik. Lalu kira-kira 2 tahun kemudian saya ngajar di sekolah, jadi ada satu sekolah yang minta saya mengajar musik di sekolah itu, dan saya mengajar kelompok bermain TK dan SD. Jadi pertama kali saya mengajar di sekolah itu kelompok bermain TK SD. Paginya saya ngajar anak kelompok bermain TK SD, siangnya saya ngajar mahasiswa di kampus gitu ya. Lalu kemudian setelah itu menyusul tahun-tahun berikutnya saya ngajar SMP dan juga SMA. Jadi alhamdulillah saya lengkap mengajar dari kelompok bermain TK SD SMP SMA dan pernah ngajar mahasiswa, dan sekarang jadi trainer mengajar orang tua gitu ya. Yang mau saya ceritakan kawan-kawan bahwa sesungguhnya jadi guru itu bukan cita-cita saya. Jauh sekali dari keinginan saya dulu. Sudah jelas saya itu cita-citanya jadi seniman, ya, jadi pemusik lah gitu ya. Saya punya band gitu, saya membayangkan saya jadi pemain band lah yang terkenal gitu kira-kira. Terus saya juga masih bercita-cita sebagai orang panggung juga gitu ya di teater. Gimana kehidupan seni itu sebenarnya kehidupan yang keras ya. Apa image-nya aja kayaknya seni itu halus gitu ya. Ya mungkin orang-orang, tapi orangnya sensitif sehingga sebenarnya juga dunia itu keras gitu. Nah, saya tuh cita-cita di situ. Saya enggak pernah kepengen jadi guru. Ya meskipun bapak ibu saya itu guru gitu. Jadi saya enggak pengen jadi guru, tiba-tiba mengajar. Gitu. Kalau ngajar mahasiswa nggak terlalu masalah, karena ya sangat beda ya, mahasiswa sudah dewasa, kita seperti ngobrol sama teman saja gitu, dan lingkungannya juga lingkungan kampus, lingkungan saya terbiasa dari sejak saya masuk kuliah gitu. Tapi itu jadi masalah ketika saya nggak tahu kenapa waktu itu kok saya menerima gitu. Ada kawan minta saya datang ke sebuah sekolah, katanya sekolah itu membutuhkan guru musik. Terus saya iyain gitu, bapak ngajar mulai besok ya, iya, saya iya aja, karena waktu itu saya terus terang butuh penghasilan, jadi saya ngajar. Hari pertama ngajar shock saya, ya, nggak pernah pengen jadi guru, kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya, nggak pernah sama sekali baca-baca tentang ilmu perkembangan anak gitu ya. Kalau teman dari Fakultas Psikologi sih banyak gitu, istri saya juga dari Fakultas Psikologi, tapi saya nggak pernah berinteraksi lah gitu dengan ilmu-ilmu psikologi, apalagi mengenai perkembangan anak. Terus itu juga baru pertama kali saya menghadapi anak-anak gitu. Saya anak bungsu gitu di rumah. Saya cuma punya pengalaman main sama ponakan-ponakan saya gitu. Mungkin nggak bisa dihitung lah ya, kalau ponakan pasti nurut-nurut saja gitu. Jadi blank sama sekali, saya tiba-tiba harus menghadapi anak kecil untuk mengajar pula. Dan itu hari yang tidak akan pernah saya lupakan,
di mana di sebelumnya itu kira-kira 10 menit lagi mau nyampe sekolah saya udah deg-degan gitu ya. Begitu sampai sekolah semua rencana yang saya susun blank, hilang semua. Enggak bisa apa-apa. Di kelas saya diem gitu ya, ada yang naik ke pundak saya, waduh, ada yang teriak-teriak, ada yang melihat saya sudah nangis mungkin karena saya setelannya serem begitu. Mata saya katanya serem gitu kalau ngeliat, nggak tahu deh, saya nggak pernah merasa begitu. Tapi ada yang nangis, ada yang minta pulang, ada yang naik ke pundak saya, ada yang godain saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kelompok bermain. Saya pikir nanti di TK akan beda, begitu saya masuk kelas TK sama aja, begitu masuk SD sama aja, masya Allah. Jadi saya ceritanya shock gitu ya, ngajar anak, dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya nggak pernah punya background ilmu itu. Tapi ya terus hari demi hari ya saya akhirnya terbiasa dengan keadaan itu, terbiasa Bapak Ibunya, bukan bisa, terbiasa saja. Jadi saya ngajar seperti biasa, tapi yang jelas saya membutuhkan adaptasi yang luar biasa dari lingkungan kampus ke lingkungan sekolah. Saya mengalami semacam shock gitu. Apalagi terus kemudian di tahun berikut saya diminta untuk mengajar SMP. Ini anak remaja, ternyata beda lagi. Ngajar remaja itu permasalahannya, persoalannya dihadapi sehari-hari luar biasa aneh buat saya waktu itu. Padahal saya juga pernah remaja kan gitu. Tapi saya nggak ngerti kalau cara menghadapi anak itu seperti apa. Gitu, dan saya harus beradaptasi. Dan adaptasinya nggak sebentar, tahunan. Saya ingat itu 2 tahun pertama itu, bisalah dianggap saya itu guru gugup benar-benar nggak tahu apa yang harus. Tapi untungnya waktu itu si kepala sekolahnya baik gitu ya, jadi dia paham bahwa saya itu sangat sangat bingung. Dan yang 2 tahun pertama itu saya rasakan itu saya sering kewalahan untuk mengelola emosi saya. Ini bukan karena saya orangnya aslinya itu marah-marah, enggak, tapi karena keputusasaan saya terhadap situasi yang saya nggak bisa kontrol gitu ya, kehabisan ide dan sebagainya. Saya jadi akhirnya susah sekali mengendalikan emosi, dan saya akui saya melakukan beberapa hal yang nggak pantas dilakukan guru lah. Misalnya saya marahin anak sampai anaknya nangis gitulah ya. Itu dan itu berlanjut sampai saya akhirnya ngajar SMP, SMA, SMP akhirnya saya lebih banyak berinteraksi dengan anak murid SMP, saya ngajar di SMP. Dan saya sekarang ini ngajar saya di SMP. Saya memilih untuk ngajar di SMP akhirnya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa akhirnya saya berkembang menjadi guru yang semangat saya menyala-nyala seperti seorang seniman gitu. Tapi tetap saja saya tidak punya begitu banyak ilmu tentang bagaimana cara menghadapi anak remaja. Sehingga tanpa saya sadari, saya jadi guru yang galak. Guru yang keras gitu. Guru yang begitu saya punya apa, saya nggak mau lagi kejadian seperti awal dulu, saya bingung, saya nggak bisa apa-apa, akhirnya saya jadi keras gitu. Ketika saya punya rencana, itu harus berjalan. Dan kalau nggak berjalan, saya jadi marah. Jadi akhirnya saya keras pada murid-murid saya jadi galak. Dan jadi banyak menuntut pada murid-murid saya. Dan itu berlangsung lama dan semakin menumpuk. Akhirnya jadi semacam default pada diri saya bahwa saya ini guru keras, guru galak. Guru seni budaya tapi galak. Galak banget gitu ya. Bahkan saya pernah tiga tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai guru. Jadi kalau di akhir tahun tuh ada pemilihan guru terbaik, guru terganteng gitu, guru tercantik gitu. Jadi meskipun kata Pak Reva saya ganteng gitu, tapi saya nggak pernah dapat kategori itu. Saya selalu dapat kategori guru tergalak. Sebenarnya kan itu bahasa halus guru terkejam sebenarnya. Jadi itu guru tergalak. Jadi saya menemukan, akhirnya menyadari bahwa murid saya itu lebih banyak takutnya sama saya. Apalagi saya pernah dengar kata teman saya, kalau jadi guru itu untuk diingat oleh murid harus 2, jadi guru yang inspiratif atau guru galak sekalian. Saya nggak pernah kepikiran untuk jadi guru inspiratif, saya pilih jadi guru galak. Wah, galak banget saya. Pokoknya galak deh, saya sampai hati untuk ceritanya, itu galaknya luar biasa. Itu terus dan itu berlanjut sampai 10 tahun saya ngajar, itu saya masih kayak gitu default saya, guru yang galak.
kira-kira tahun 2010-an gitu ya. Terus kemudian saya seperti, entah kenapa saya seperti mendapatkan sebuah penyadaran sendiri gitu ya. Saya gini, kok saya gini ya jadi guru? Kok kayaknya saya galak banget gitu, keras, murid saya kok banyak takut sama saya gitu ya. Saya orangnya gak pedulian, egois, bahkan kadang-kadang pimpinan sekolah juga saya labrak gitu ya. Kalau ada kemauan saya yang ditahan gitu, saya jadi emosian. Kayak gitu, kenapa ya? Terus saya jadi bertanya, apakah saya akan jadi guru yang seperti ini seterusnya gitu. Saya mendapatkan insight itu. Dan akhirnya saya bilang pada diri saya bahwa saya harus berubah. Saya gak bisa kayak gini terus gitu. Pertama, kenapa gak bisa kayak gini? Karena saya melihat murid-murid saya itu dengan gaya saya yang seperti itu, malah justru mereka gak ingat pelajaran saya. Satu, gak apa ya, kalaupun ada murid yang kemudian sukses itu paling 1-2 lah. Yang ada murid itu takut sama saya. Dan hati saya juga, saya semakin gelisah, saya semakin resah. Akhirnya saya harus berubah, dan berubahnya harus segera. Harus fundamental, harus mendasar, dan harus segera. Saya sadar itu, saya harus berubah. Berubah yang sangat mendasar dan segera. Masalahnya adalah saya nggak tahu caranya. Gimana cara berubah? Ya saya mencoba-coba aja. Mencoba hal-hal baru yang selama 2 tahun setelah penyadaran itu, saya masih belum tahu caranya. Nah, barulah setelah tahun 2012, saya berkenalan dengan SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Saya ikut trainingnya. Pada saat itu, kebetulan saya ikut training yang mengisi itu pendirinya langsung, foundernya Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Waktu itu di Taman Mini, banyak berapa orang itu ya? 500-an kalau nggak salah. Banyak banget. Saya ikut training itu. Nah, di training itu saya seperti dihempaskan ke tanah dengan keras. Karena sebelumnya saya benar-benar kayak merasa saya tuh berada di tempat yang tinggi sekali, tapi pijakan saya tuh sempit gitu. Jadi saya limbung goyang gitu. Nah, begitu ikut training tuh saya seperti dihempaskan ke tanah dengan keras, karena yang diomongin oleh Pak Faiz itu semuanya kena ke saya kayaknya. Sampai-sampai saya mikir nih, Pak Faiz jangan-jangan nyindir saya gitu. Di training itu semua yang diomongin itu saya semua. Aduh, inilah aku lagi. Aku. Nah, tapi itu moment of truth saya, turning point gitu ya. Setelah training itu, saya seperti menemukan diri saya yang baru gitu. Bahwa ini, berarti ini caranya. Saya sudah sadar sejak 2 tahun lalu bahwa saya harus berubah. Tapi baru sejak tahun 2012 saya menemukan bagaimana caranya untuk berubah itu dengan panduan dari SEF ini, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kebetulan Pak Ahmad Faiz sahabat saya sejak kecil, jadi kita banyak interaksi. Akhirnya ya saya akhirnya bergabung di SEF. Saya banyak datang kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ikut training lagi tanpa saya sadari. Saya akhirnya ikut training mengulang terus itu selama 2 tahun. Dari tahun 2012 sampai 2014, kemana Pak Faiz ngajar saya ikut. Pokoknya saya ikut. Mulai dari sekedar ikut nonton di belakang, sampai akhirnya saya jadi operator, apa tuh? Operator sound system gitu. Karena saya di musik kan. Lama-lama akhirnya selama 2 tahun itu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari SEF ini. Yang selama ini saya cari-cari untuk keperluan berubah. Kenapa? Karena saya semakin harus berubah, karena gaya saya di sekolah, keadaan saya di sekolah itu sudah mulai berimbas ke rumah, ke anak-anak saya. Anak saya 2, yang pertama sekarang kelas 1 SMA, yang kedua kelas 4 SD. Saya juga akhirnya di rumah galak sama anak-anak saya. Anak saya nggak bilang sama saya, tapi bilang sama istri saya, kok ayah kayak gitu ya? Sedih saya jadi. Jadi ya akhirnya saya di sekolah begitu, di rumah juga begitu. Sebagai orang tua, kalau misalnya ada ketemu anak saya, kok saya ngomong susah sama anak saya jadinya marah. Saya jadinya menuntut, pokoknya kamu harus gini, gitu. Jadi, ya saya begitulah saya, gitu ya. Setelah tahun 2012 itu, saya mulai itu pelan-pelan mulai menemukan cara bagaimana harus berubah, gitu ya. Jadi, setiap saya dapat ilmu dari Pak Faiz, dari training saya praktekkan di sekolah, saya praktekkan di rumah, saya praktekin lagi, terus, ya pelan-pelan akhirnya saya mulai
merasa berubah gitu ya dalam menghadapi anak di rumah dan juga murid-murid di sekolah. Setelah 2 tahun kemudian karena saya ngajar, jadi akhirnya saya bisa ngomong itu tentang ilmu chef ini di depan orang-orang. Sampai akhirnya akhir 2013 deh. Itu Pak Faiz bilang sama saya, coba kamu bikin training chef untuk remaja, chef for teens, karena kita belum ada trainer untuk remaja. Saya takut gitu, loh saya kesini ini malah justru saya kepengen berubah kok, malah disuruh ngajar gitu. Enggak ah, saya ini orang, saya banyak yang harus saya perbaiki, saya ini banyak kotor gitu, saya banyak salah, banyak dosa lah, saya belum pantas lah ngajar ini gitu. Tapi kata Pak Faiz menjawab begini, kalau kamu nunggu baik, enggak, kalau orang mau nunggu baik baru ngajar, enggak akan ada guru. Terus dia bilang, kamu pikir aku sudah baik, kata Pak Faiz gitu. Enggak, justru dengan mengajar, kita justru memperbaiki diri lebih baik lagi, kata dia begitu. Akhirnya saya terimalah, saya men-setting dipandu oleh Pak Faiz, saya desain training chef for teens. Jadilah batch pertama itu, yaitu tahun 2004, saya lupa tahun 2014 awal kalau nggak salah itu ya, batch pertama. Tapi setelah batch pertama chef for teens, saya malah akhirnya ngajar teens untuk orang dewasa. Jadi setelah setahun itu, tahun 2015, saya diangkat menjadi senior trainer chef. Itu cerita saya. Tapi terus terang saya ikut di chef itu salah satunya karena kegelisahan saya menghadapi anak remaja. Gitu. Dari tahun 2015. Akhirnya saya jadi trainer chef. Lalu kemudian sampai sekarang sudah 5 tahun. Dan saya juga akhirnya ngobrol dengan kawan-kawan saya, sesama guru, sesama orang tua murid. Akhirnya saya tahu bahwa masalah saya yang dulu itu banyak guru dan orang tua juga ngalamin. Banyak sekali yang mengalami hal yang sama dengan saya. Merasa punya keinginan yang gak sama dengan anak, dengan murid. Terus punya target-target yang ternyata beda targetnya dengan anak, dengan murid. Dan merasa gelisah karena banyak hal yang kita inginkan terhadap anak ternyata tidak tercapai. Dan akhirnya jadi putus asa, kekurangan ide gitu. Terus kemudian jadi galak, jadi emosian. Jadi akhirnya banyak berdebat, banyak bertengkar. Akhirnya jadi malah kacau. Nah, itu banyak yang mengalami seperti itu ternyata. Apalagi setelah saya jadi trainer, itu banyak peserta-peserta yang mengeluhkan hal yang sama seperti yang saya alami dulu. Gitu. Jadi saya semakin yakin bahwa training chef untuk remaja, untuk teens itu benar-benar harus dikembangkan betul dan harus segera disampaikan dengan lebih sering, karena saya tahu bahwa banyak orang tua juga banyak guru memerlukan ini. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sesi pertama webinar preview ini saya cerita pengalaman yang terjadi dalam hidup saya sendiri itu kayak gitu. Nah lalu kemudian kira-kira sekarang sih saya sudah banyak metode, saya sudah banyak praktek tentang itu dan tentang mengenai persoalan-persoalan remaja. Dan saya mendapat tugas yang cukup menantang dari Logos Village untuk menyebarkan ilmu chef ini kepada para remaja. Jadilah training chef for teens kita mulai lagi di tahun 2018 ya. Tahun 2018. Dan sekarang ini sudah sampai batch ke-6, batch ke-7. Batch ke-7 ini akan kita adakan di Bogor. Tapi sebelum kita bicara itu, Bapak Ibu, saya ingin berbagi, kalau tadi cerita tentang hidup saya, nah sekarang saya ingin berbagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pak Faiz, dari chef gitu ya. tentang remaja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulainya dengan, kalau tadi saya yang shock, saya cerita saya yang shock gitu. Sekarang saya ingin cerita pada Anda, Bapak Ibu, ada sebuah informasi yang shocking, ya, kategorinya shocking. Jadi Pak Faiz bawa oleh-oleh dari beliau mengikuti konferensi Positive Psychology di Melbourne, Australia tahun 2019. Jadi ada 500-an psikolog, ahli-ahli psikolog
yang menjadi pembicara di sana. Jadi kalau ikut ke sana tuh bisa milih. Nah, ada satu oleh-oleh yang benar-benar mengena buat saya dari Pak Faiz adalah beliau cerita, beliau ikut kelasnya orang ini, namanya Jonathan Haidt. Ya, Jonathan Haidt ini. Di kelas ini beliau menyampaikan sebuah riset ya, sebuah survei bahwa ternyata di dunia data dari tahun 2015 di banyak negara di dunia ini, baik itu negara miskin, negara kaya, negara berkembang, negara maju, negara Islam, negara Kristen, negara Yahudi, negara apapun, dia menjadi subjek dari surveinya, dia datangi gitu ya di survei ini, dan didapatlah angka bahwa tahun 2015 angka bunuh diri di kalangan remaja itu mencapai titik tertingginya. Jadi angka bunuh diri tertinggi dalam 40 tahun terakhir terjadi pada remaja. Nah ini dan apa namanya, di semua rumah sakit perawatan gangguan jiwa itu mengalami penambahan apa namanya pasien, ya jumlah pasien yang saya lupa sekitar 200%-an gitu kira-kira. Dan angka bunuh diri ditemukan juga semakin tinggi. Dan yang lebih aneh lagi gitu ya, buat saya sih paling tidak, angka bunuh diri itu terjadi terutama di anak perempuan, usia 10-19 tahun. Jadi angka bunuh diri ditemukan tertinggi di dalam 40 tahun terakhir, dan terutama ditemukan pada anak perempuan usia 10-14 tahun. Jadi anak perempuan remaja. Kalau negara-negaranya banyak melonjak angka bunuh diri, misalnya Korea Selatan ya. Dulu kan angka bunuh diri itu yang paling tinggi Jepang. Tapi kemudian sekarang yang paling tinggi Korea Selatan angka bunuh dirinya. Itu. Lalu di dalam di kelas itu Jonathan Haidt juga bilang, mengapa kok ini terjadi? Dan kenapa kok anak perempuan, khususnya anak usia 10-14 tahun? Gitu. Ternyata salah satu penyebabnya yang paling utama adalah karena sosial media. Jadi angka bunuh diri itu baru menampakkan grafik naik tajam itu sejak tahun 2009. Ada apa di tahun 2009? Di tahun 2009 itu Facebook memperkenalkan apa namanya itu icon baru yang like dan unlike itu, yang jempol itu. Jadi kalau kita posting lalu kemudian orang suka, orang akan klik jempol gitu, tag like. Begitu itu di launching tahun 2009 itu angka bunuh diri mulai menunjukkan grafik naik. Jadi singkatnya begini, anak remaja khususnya perempuan itu sangat terpengaruh dengan penilaian orang lain terhadap dirinya, sangat terpengaruh. Dan di media sosial itu orang tua tidak bisa mengawasi sepenuhnya, dia sendirian di dunia itu, memasuki areal itu sendirian di media sosial. Orang tua sudah tidur, dia masih main medsos itu sampai pagi, kan orang tuanya nggak tahu. Dan sepanjang itulah dia mencari-cari penilaian orang terhadap dirinya gitu. Jadi sangat-sangat kebahagiaan mereka itu sangat bergantung pada penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau di like, kalau dia posting lalu kemudian di like, itu kayak semacam ada apanya ya, addiction gitu ya. Jadi dia ketagihan, pengen lagi, posting lagi supaya di like. Setiap saat dia buka, sudah ada berapa yang like ya. Saya kira Bapak Ibu juga ada yang begitu tuh. Nggak hanya remaja sih, orang tua juga gitu. Postingan saya berapa nih yang like nih, gitu. Berapa yang like. Itu juga gitu tuh. Nah, begitu ada yang unlike, meskipun ada 20-an, 30 orang yang like, nyempil satu yang unlike, langsung turun kebahagiaan dia. Dia langsung stres, langsung shock. Aduh, kenapa gak suka ini? Padahal banyak. Yang gak like, yang unlike itu cuman sedikit. Tapi yang sedikit itu yang sangat sangat diingat oleh dia.
dia seolah-olah melupakan yang like itu. Dia cuma ingat yang unlike. Akhirnya turun stres. Kenapa kok begini? Dia marah, dia emosi dan sebagainya. Itu yang terjadi pada anak remaja. Tahun 2009. Sehingga 2009 sampai 2015. Berarti dalam kurun waktu 6 tahun angka bunuh diri menanjak gerak drastis. Dan tahun 2015 mencapai angka tertingginya dalam 40 tahun terakhir. Nah itu satu ya, shocking isu yang pertama adalah hasil survei yang disampaikan oleh Jonathan Haidt di Positive Psychology Conference di Melbourne. Nah yang kedua, ada namanya Johan Hari, ini wartawan di Amerika Serikat. Ya. Dia bikin buku Lost Connection, tapi sebenarnya buku ini adalah rangkuman hasil penelitian dia, riset dia ya, sebagai wartawan. Dia meneliti tentang wabah depresi dan kecemasan di dunia. Dia menyebut itu sebuah wabah global. Nah ini salah satu hasil dari riset dia, bahwa 20% orang Amerika terjangkit wabah depresi dan kecemasan ini dan harus minum obat penenang. 20% dari jumlah rakyat Amerika itu sekitar 70 jutaan. 70 juta. Bayangkan COVID-19 di tahun 2019 kemarin tuh ya, di Amerika itu yang terjangkit itu sekitar 2% dari seluruh jumlah populasi Amerika Serikat, sekitar 7 juta. Sementara depresi dan kecemasan itu menjangkit 20%. 70 juta, jauh lebih berbahaya ini dibanding COVID kalau dilihat dari angkanya ya. Dan itu menular ke seluruh dunia lewat gadget dan media sosial. Jadi kita, saya kira Indonesia, anak-anak kita, bahkan mungkin kita juga mengalami begitu, kita termasuk yang terjangkit wabah depresi dan kecemasan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, depresi dan kecemasan itu jauh lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan wabah COVID misalnya gitu ya. Bukan berarti COVID itu nggak bahaya, tapi kalau dilihat dari angka dan penularannya itu lebih dahsyat sesungguhnya. Tapi orang nggak tahu dan orang sebagian besar dari kita itu tidak menganggap itu penting. Padahal depresi dan kecemasan ini bisa menyebabkan merembet ke hal-hal lainnya, bahkan bisa mengancam bunuh diri pada orang-orang yang mentalnya memang tidak terlalu kuat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak gitu ya mengenai itu? Karena saya kira di Indonesia juga mulai penggunaan medsos di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Saya kalau nggak salah ini ya, kalau saya nggak salah coba dicek lagi datanya. Contoh misalnya Twitter ya. Pernah dalam satu tahun berapa itu, Jakarta misalnya itu menjadi pengguna Twitter terbanyak di dunia. Jadi orang tuh seneng baca Twitter di Indonesia tuh banyak banget. Kalau nggak salah itu nomor satu, kota nomor satu di dunia yang paling banyak menggunakan Twitter. Tetapi di saat yang sama, Indonesia itu termasuk negara yang paling lemah, bahkan nomor 2 dari bawah dalam budaya membaca. Bisa bayangin ya Bapak Ibu ya. Di seluruh dunia kita cuma menang dari Zimbabwe kalau nggak salah. Negara Afrika deh untuk budaya membacanya. How come gitu loh, sebuah masyarakat yang nggak seneng baca, tapi senengnya medsos gitu, senangnya itu Facebookan, di mana di situ kan banyak informasi, banyak hoax dan sebagainya. Itu orang nggak seneng baca ilmunya, ilmu formulnya, ilmu yang benerannya dia nggak dapet, dia cuman chatting online, chatting, akhirnya saling hina, saling ledek, jadilah seperti ini gitulah kira-kira. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mau cepat saja Bapak Ibu ya, supaya nggak terlalu sore. Yang pertama, kita sebagai orang tua, ketika anak kita gitu ya, ketika kita ada merasa kita ada masalah nih sama anak kita nih gitu ya, itu apa yang harus dilakukan? Jadi begini, kalau kita merasa tidak ada masalah dengan anak kita,
tetap harus ada yang kita lakukan untuk menjaga anak kita terhindar dari yang kita, yang saya sampaikan tadi, ya, terkena wabah depresi dan kecemasan ini, apa yang harus kita lakukan. Termasuk juga kalau saat ini kebetulan kita memang merasa ada masalah dengan anak kita, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Yang pertama, jalin hubungan yang kuat dan menyenangkan. Ini juga salah satu pesannya Johan Hari tadi di bukunya, The Lost Connection. Karena wabah depresi itu penyebabnya adalah dia sebut sebagai lost connection, kehilangan hubungan, kehilangan koneksi. Anak kehilangan koneksi dengan orang tuanya, bukan berarti berpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi dia masih tinggal bersama Bapak Ibunya di rumah, tapi entah kenapa lost connection. Nah gitu, anak merasa tidak match, tidak connect, tidak engage dengan orang tuanya. Orang tuanya ada di rumah tapi tidak hadir secara emosi bagi anaknya. Contohnya gimana itu ya? Orang tua terlalu sibuk. Jadi sangat sibuk dengan urusannya sendiri, ya bekerja, ya bersosial dan sebagainya, tugas-tugas masyarakat mungkin bisa begitu, sampai dia lupa bahwa dia punya anak yang juga harus dirawat hubungannya. Jarang ngobrol, kalau ngobrol seperlunya saja. Paling cuma nanya gimana tadi sekolah, cukup ya sudah begitu aja gitu ya. Jarang ngobrol, tidak pernah ngobrol, tapi tidak lupa juga kasih nasihat. Jadi gitu ya, jarang ngobrol, tapi kasih nasihatnya terus-terusan. Terus kalau ada anak anak melakukan kesalahan, lalu jatuhlah judgment, jatuhlah evaluasi dan sebagainya itu. Dan jarang memuji anak ketika anak melakukan hal yang baik. Itu termasuk lost connection. Jarang membuat kenangan-kenangan indah dengan sengaja dengan anak. Saya ngerti Bapak Ibu sekalian bahwa anak Anda itu darah daging Anda. Tapi jangan sampai Anda merasa mentang-mentang itu darah daging Anda gitu ya, terus ya sudah, nggak perlu melakukan apapun, mereka sudah terikat dengan kita. No, memang secara darah, secara genetik, secara biologis memang dia anak kita Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus membangun hubungan dengan mereka. Karena mereka itu jiwa yang lain lagi, manusia yang lain lagi, yang punya keinginan yang beda dengan kita, yang punya harapan beda, punya cita-cita beda. Jadi kita harus tetap melakukan banyak hal untuk menjaga hubungan kita tetap baik. Kita harus tetap melakukan usaha untuk bonding. Bukan berarti karena dia darah daging kita, dia akan terikat kita. Enggak gitu, terikat ya iya dari genetiknya. Tapi bonding secara emosi itu enggak bisa. Enggak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja, kita harus sengaja melakukannya untuk merawat bonding itu. Jadi jalinlah hubungan yang kuat dan menyenangkan. Menyenangkan. Kuat dan menyenangkan Bapak Ibu. Kuat itu bukan apa namanya ya. Saya kasih contoh begini aja. Sangat berbahaya sebagai orang tua kalau kita tidak punya waktu untuk mendengarkan anak. Mendengarkan anak. Sekali lagi Bapak Ibu, mendengarkan anak. Jadi kalau punya anak, kita harus mampu. Kita harus punya skill yang baik dalam mendengarkan anak kita. Mendengarkan itu dengan telinga dan hati. Jadi ketika dia bicara, kita dengerin dengan telinga dengan hati. Mulai dari ketika dia bicara, kita sediakan diri kita untuk mendengarkannya. Taruh handphone, taruh koran, taruh buku, taruh segala macam. Apa nak? Perhatikan dia ngomong gitu. Lalu sepanjang dia ngomong, bukan hanya kita dengerin, tapi hati kita main. Oh, maksudnya apa ya? Oh, apa sih sebenarnya yang diinginkan dia? Apa sih harapan dia? Didengerin betul. Nggak ngomong apa-apa sebelum betul-betul memahami. Berapa banyak orang tua yang bisa melakukan ini lebih? Yang banyak adalah apa sih sambil main handphone? Ayah, ya, aku kayaknya lagi malas sekolah. Kamu malas sekolah. Susah-susah aku nyari duit buat kamu sekolah-sekolah. Nggak ada kayak gitu-gitu. Gitu ya. Dia belum selesai ngomong, kita sambil main handphone atau sambil baca, langsung keluar judgment. Nah, ini salah satu contoh apa namanya kotoran hubungan, kalau saya bilang gitu ya, kotoran hubungan antara orang tua dan anak ya. Jadi salah satu yang harus dilakukan betul oleh orang tua untuk supaya anaknya terhindar dari wabah depresi dan kecemasan, atau kalau sekarang sedang bermasalah, kalau sekarang kebetulan sudah sedang dalam masalah nih, satu, jalinlah hubungan yang kuat.
Jadi kalau ada anak nggak mau dengerin ayahnya, nggak mau dengerin ibunya, nasihat ayah ibunya itu nggak didengerin, malah didebat terus, berantem terus, itu yang salah, bukan anaknya, bukan juga orang tuanya, bukan juga nasihatnya. Saya paham nasihat bapak ibu kepada anak Anda itu baik semua. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah koneksinya lagi nggak ada, hubungan kita lagi nggak bagus sama anak kita. Coba bayangin, kalau ibu lagi nggak senang sama saya, ibu lagi nggak senang sama saya nih, lagi pokoknya ada yang ada hal saya ibu nggak senang lah gitu ya. Terus saya datang ke ibu, bu, ibu itu sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang ibu, apalagi ibu seorang muslimah yang baik, ibu tuh harus begini 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 begini, menurut ajaran Quran, menurut ajaran Nabi harus begini begini. Nasihat saya benar semua bu, nggak ada yang salah. Tapi ibu mau nggak dengerin saya? Ibu mau nggak nurutin? Paling ibu bilang begini, iya Pak Munjid, saya tahu sih itu benar, cuman gara-gara keluar dari mulut Pak Munjid ini saya jadi jengkel saya. Kenapa begitu? Karena saya benar semua loh. Itu karena ibu lagi nggak senang sama saya. Hubungan kita lagi nggak ada. Kita lagi lost connection. Tapi coba kalau hubungan kita lagi baik, nasihat saya salah-salah dimaklumi. Wis nggak usah ngomong benar-benar, oh iya saya paham, meskipun Pak Munjid salah ngomong, tapi saya paham. Ya, jadi kalau hubungannya lagi baik, apapun yang kita omongin, kita, gini, kalau hubungan kita dengan anak baik, kita salah-salah dimaklumi. Tapi kalau hubungan kita lagi nggak baik, kita benar pun dicurigai. Gitu, jadi jalinlah hubungan yang kuat dan menyenangkan. Nah, jangan jadi toxic parent atau helicopter parent. Apa itu? Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Aduh, saya lupa bukunya itu siapa pengarangnya itu. Dia memunculkan namanya toxic parent. Apa itu toxic? Toxic itu kan racun ya. Parent itu orang tua. Orang tua yang bukan membantu anak malah meracuni anak gitu. Ada tujuh, paling nggak ada tujuh. Ada tujuh ciri-ciri besarnya disebut toxic parent. Kalau kita saya ada tulisannya sih di situ ya. Misalnya begini, kalau anak kita lagi curhat terus kita bilang kamu ingat loh, ayah sudah susah-susah nyari uang untuk kamu sekolah. Nah, itu tuh toxic parent tuh. Mengingatkan masalah uang dan kewajiban-kewajiban itu toxic parent. Enggak usah diomongin, anak udah paham. Begitu bapaknya bilang begitu, anak langsung aduh, merasa bersalah. Itu toxic parent. Terus kemudian tidak mau memuji anak tapi langsung mengevaluasi anak. Egois, enggak mau memperhatikan tadi mendengarkan itu toxic parent. Kalau Anda parent orang tua yang toxic gitu ya. Ya nggak usah heran kalau anak Anda pasti akan ada aja masalahnya. Ya, itu toxic parent. Nah ini dalam training nanti kita akan bicara banyak mengenai ini. Tapi karena ini kita hanya sekilas saja, jadi jangan jadi toxic parent. Apa itu toxic parent? Bapak Ibu bisa cari sendiri di internet. Lalu kemudian jangan jadi helicopter parent. Ya jangan jadi toxic parent, juga jangan jadi helicopter parent. Apa itu helicopter parent? Orang tua yang kayak helikopter, siap sedia untuk anaknya. Jadi anaknya itu kayak porselen itu, nggak boleh kesenggol, nggak boleh pecah, nggak boleh luka, nggak boleh capek, nggak boleh sedih, nggak boleh sakit hati. Orang tuanya bersedia kapanpun. Anaknya lagi sedih, orang tuanya yang datang, kemana? Kenapa kamu? Aku itu teman-temanku nggak mau main sama aku. Orang tuanya datengin teman-temannya. Tolong dong, kamu mau ya main sama anak saya? Nanti aku beliin hadiah deh buat kalian semua, asal kalian mau temenan sama anak saya. Itu helikopter parent. Nanti anaknya jatuh, udah nah gak usah belajar sepeda lah, nanti kalau mau naik sepeda biar bapak boncengin aja kamu, kalau belajar sepeda nanti kamu jatuh, kamu luka, bapak jadi sedih. Itu helikopter parent tuh. Nanti anaknya bermasalah di sekolah gitu ya, dimarahin sama gurunya, wow, orang tuanya datang ke sekolah marah-marah, bapak ini marahin anak saya. Itu namanya helikopter parent. Jadi anaknya terlalu dilindungi, anaknya terlalu anaknya jadinya kayak nggak boleh salah gitu. Itu namanya helicopter parent. Jangan jadi orang tua yang kayak gitu. Kenapa? Nanti kita bahas. Karena bapak ibu, ada psikolog namanya Nassim Nicholas Taleb ya, dia memunculkan sebuah konsep yang namanya anti fragile. Apa itu anti fragile bapak ibu? Kalau gelas beling, gelas kaca gitu ya, kalau kita jatuhkan itu kan pecah pasti. Nah, benda itu kita sebut fragile, gampang pecah. Nah, fragile, gelas beling itu apa? Pokoknya yang
apa namanya, yang dari bahan kaca itu biasanya disebut fragile, karena dia kalau dibanting itu gampang pecah. Ah, ada lagi benda-benda yang dibanting dia nggak pecah. Contohnya gelas, gelas aqua tuh, aqua gelas itu kan plastik, itu dibanting yang nggak pecah dia. Karet dibanting yang nggak pecah. Nah, yang nggak pecah itu namanya apa? Bukan anti fragile. Tapi kalau yang tadi itu gampang pecah namanya fragile, yang tidak gampang pecah itu bukan anti fragile, itu namanya resilience, tahan banting. Jadi gelas aqua itu namanya resilience, tahan banting. Nah, ada satu lagi anti fragile, apa itu? Kalau anti fragile, sesuatu yang dibanting sudah tidak pecah malah tambah kuat, itu namanya anti fragile. Ya, sekali lagi, fragile itu gampang pecah, kalau dibanting gampang pecah, kalau dibanting nggak pecah namanya resilience, kalau dibanting sudah nggak pecah tambah kuat namanya anti fragile. Apa ya contohnya yang anti fragile? Dibanting itu ya bukan hanya arti harfiah dibanting itu ya, artinya diberikan beban yang luar biasa. Apa itu contoh anti fragile? Otak kita anti fragile. Ini kalau nggak dilatih, kalau nggak belajar, kalau nggak banyak baca, kalau nggak banyak diskusi, ya, kalau nggak sekolah, tumpul ini, gitu ya. Tapi kalau kita latih, kita beri beban dengan bacaan, kita beri beban dengan ilmu setiap hari sekolah, dikasih ditambahin ilmu, diskusi sama orang lagi, tambahin terus bebannya, lama-lama dia tambah kuat. Itu. Ada lagi apa? Otot. Otot ini anti fragile. Kalau didiemin aja, otot tulang itu apa tuh? Anti fragile. Gak dilatih, didiemin aja, kropos. Ya, jadi gak kuat gitu. Tapi kalau dilatih, mungkin awalnya sakit itu. Misalnya kalau kita fitness ya, pertama kali fitness sakit semua badan kita. Sakit sekali, ini beban yang cuma sekian kilo nyakitin kita. Tapi kalau kita terus latihan, kita konsisten, beban yang tadi apa namanya, yang tadi membuat kita sakit, nggak lagi menyakiti kita. Bahkan kita tambahin lagi bebannya, udah nggak sakit lagi. Karena otot kita ini anti fragile, dilatih tambah kuat. Nah, ada lagi apa? Hati. Hati ini juga anti fragile. Gitu ya. Jadi sebenarnya beban-beban mental, misalnya kita sedih, kita pernah sedih, kita pernah gagal, kita pernah dikecewakan orang, kita pernah disakiti orang, kita pernah ditipu, itu hal-hal yang kayak gitu, sesungguhnya itu adalah latihan hati. Dan mestinya hati itu tambah kuat. Karena hati ini anti fragile. Di peneliti yang lain, apa namanya, menyebutkan bahwa, namanya Daniel Gilbert, menyebutkan bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kita tuh yang namanya psychological flexibility, ya, kemampuan secara psikologis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan apapun, sedih, kecewa, khawatir, bahkan keadaan yang material, miskin gitu ya, terus kecelakaan, sakit badan, itu semua hal-hal yang mungkin membuat kita sedih sebentar, tapi sebenarnya secara naluriah kalau kita bilangnya fitrah kita itu sudah ada psychological flexibility dalam diri kita. Kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Hati kita anti-fragile. Satu lagi yang anti-fragile. Anak. Anak itu anti-fragile, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita jadi orang tua yang helicopter parent itu kita enggak, kita belum, mungkin kita belum memahami bahwa anak kita tuh anti-fragile. Jadi salah menurut saya paling tidak ya sekarang konsep saya itu. Salah kalau kita berprinsip pokoknya anak saya itu pokoknya gak boleh susah. Ya bukan berarti salah total sih. Tapi kalau misalnya dia gak mengalami hal-hal yang susah, itu bagaimana caranya dia bisa belajar ketika nanti dewasa dia menghadapi hal-hal yang susah. Tuh. Jadi gak apa-apa kalau anak kita itu sekali-sekali gagal. Gak apa-apa. Jangan sedih. Kita nggak sengajain dia gagal sih, tapi begitu dia mengalami kegagalan, misalnya gini, lomba, terus kemudian kalah. Nah, sekali-sekali itu penting untuk dia latihan. Yang paling penting kita tuh jangan, kita racuni anak kita, iya kalah karena lawan kamu tuh curang semua tuh, pokoknya buat ayah itu kamu menang, kamu pemenangnya dari semua. Itu ini nggak bener itu. Kita tuh ada di samping dia dengan cinta yang kuat bahwa kalah ya nak, kenapa kok kamu bisa kalah kira-kira?
Oh iya, karena aku kurang latihan. Mereka bagus-bagus. Iya ya, mereka bagus juga tuh. Orangnya memang penampilannya bagus. Jadi kalau kamu besok-besok gimana? Ya aku akan berusaha lebih bagus. Nah, kalau kayak gitu yang kita lakukan, kita akan melatih anak kita untuk anti-fragile. Jadi gagal tuh gak apa-apa sekali-sekali. Gagal itu kan boleh, Bapak Ibu. Yang gak boleh itu gagal gak bangkit lagi. Gak boleh. Jatuh sekali-sekali boleh. Yang gak boleh itu jatuh gak bangun lagi. Ya karena anak anti-fragile. Ya. Ya, contoh yang paling simple deh, saya kalau ngajarin anak saya belajar main sepeda itu ya jatuh berulang gitu ya, jatuh di jembrang gitu, saya diam aja, oh jatuh, anak saya mulai nangis, udah gak usah nangis, bangun lagi masih bisa kan, masih bisa, coba lihat kakinya, masih bisa cukup nggak, masih bisa nggak naik sepeda lagi, sana main lagi, gitu, itu contohnya. Contoh lagi misalnya dia punya masalah di sekolah gitu ya, ada gurunya galak, kayak saya mungkin dulu ya, ada gurunya yang marahin dia. Terus dia sampai rumah dia curhat, ayo aku dimarahin sama guru-guru ini. Itu kalau orang tua yang helikopter parent, ah kamu dimarahin, emang kamu salah apa nak? Oh gak bener itu guru, besok mama samperin itu gurunya. Itu namanya helikopter parentnya. Kalau saya sih, kalau kaya, kenapa? Oh dimarahin kamu, iya aku benci sama dia, anak saya pernah begitu tuh. Kenapa sih nak? Aku tadi dimarahin, padahal bukan aku salahnya. Maksudnya gimana? Aku dikira ngobrol. Jadi pada saat dia lagi gurunya itu lagi nerangin, di belakang ada yang ngobrol, bukan aku yang ngobrol, tapi terus kemudian aku yang dituduh, kok bisa kamu yang dituduh ya nak? Karena aku emang sering ngobrol sih. Nah, oh ya, gak heran kalau gitu guru kamu nyangkain kamu ngobrol ya, karena kamu selama ini memang sering ngobrol. Lah ini gak bisa dilakukan kalau orang tua helikopter parent itu gak bisa kayak gitu. Oh ya, berarti sebenarnya apa yang dilakukan gurumu itu ya salah sih, tapi bisa dipahami kan? Iya sih. Terus gimana? Aku besok nggak mau sekolah. Oh begitu ya, gitu ya. Jadi kita temenin dia. Ya udah besok kamu ngomong aja sama gurunya. Nggak mau, ayah aja yang ngomong. Saya bilang, kamu yang punya masalah, kenapa harus saya ngomong gitu? Kamu harus ngomong. Itu kelas 5 SD waktu itu anak saya. Nggak mau dia, tapi karena kamu yang punya masalah, bilang sama gurumu, jelaskan bahwa begini, 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 gitu kan. Tapi kamu tahu ya, kamu harus memaklumi kenapa guru kamu tuh kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu melatih anak untuk anti-fragile. Jadi, anak itu anti-fragile. Jangan anak kayak porselen. Nggak boleh kotor. Kalau nggak boleh kotor, dilaminating aja anak. Jangan ke situ, nak, kotor. Kotor kan bisa dicuci, nggak apa-apa, gitu ya. Banyak sekali orang tua yang seperti itu. Oke, anti-fragile. Nah, kata Jonathan Haidt, sebenarnya orator dari zaman Yunani kuno hingga para atlet itu juga melatih dirinya untuk anti-fragile. Jadi zaman Yunani itu bukannya tidak ada alat pengeras suara gitu, dan dia harus, kalau lagi para orator nih, para pembicara, public speaker gitu ya, itu kan ngomongnya dari atas ketinggian, lalu dia ngomong dengan kenceng supaya orang-orang di bawah itu dengar semua tanpa ada pengeras suara, ngomong kenceng, semua kata-kata dipahami dengan jelas. Itu gimana caranya? Mereka tuh latihannya ngemut kerikil. Jadi masukin kerikil ke bibirnya ini, terus dia ngomong, oh, gitu. Itu latihan, kan sakit di sini. Nah, itu disebut oleh Jonathan Haidt, sebenarnya mereka melatih dirinya untuk anti-fragile. Karena setelah itu dia jadi bisa ngomong dengan keras, artikulasi yang jelas, bisa didengar oleh ribuan orang. Gitu. Juga atlet. Atlet juga kan melatih dirinya anti-fragile. Nggak ada atlet yang latihannya ringan-ringan. Kemarin timnas itu, timnas usia 19. Waduh! Itu katanya beberapa langsung pingsan itu di minggu pertama itu. Berat, sangat berat sekali. Tapi mana peduli pelatihnya, Shin Tae-yong itu. Terus. Akhirnya setelah kita nonton uji coba, kelihatan sudah hasilnya. Mereka melatih dirinya untuk anti-fragile. Jadi jangan sampai Anda sebagai orang tua tidak melatih anak Anda untuk anti-fragile. Itu jadi anti-fragile. Saya mau mengakhiri anti-fragile itu dengan sebuah cerita. Ada seorang petani, jam berapa ini ya? Oh ya, sedikit lagi. Ada seorang petani, dia jalan ke sawahnya gitu. Terus di perjalanan ada pohon, terus ada kepompong. Petani, wah ada kepompong ini. Petani ini paham, kepompong jenis kepompong yang kalau keluar kupu-kupu yang bagus sekali, besar. Kupu-kupu yang indah. Wah ini pasti kupu-kupunya cakep ini.
besoknya dia berangkat lagi, dia kata, wah kok pompongnya semakin jadi, pasti bakal cakep nih. Besoknya gitu lagi, wah pasti indah. Lama-lama petaninya nggak sabar, kepengen lihat kupu-kupu itu keluar dari kepompong, pasti indah ini kupu-kupu itu. Suatu hari dia lihat kupu-kupunya bergerak-gerak kepompongnya. Kepompongnya bergerak-gerak begitu. Terus petaninya, ah ini keluar ini, ayo keluar sekarang, keluar-keluar, ayo keluar, cepetan keluar. Nggak keluar-keluar. Ditumbuhin nggak keluar-keluar, masih bergerak, terus kepompongnya bergerak. Lama-lama petaninya khawatir. Aduh, jangan-jangan dia nggak bisa keluar ini. Lama-lama dia cemas petaninya. Wah, kasihan kupu-kupunya nggak bisa keluar. Apa yang dilakukan? Dia pulang ngambil gunting. Kepengen bantuin kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Begitu sampai kepompongnya digunting, krek. Begitu sudah kegunting, kepompongnya kebuka, kupu-kupunya keluar, jatuh ke tanah. Diambil, wah bener kan kamu indah sekali, ayo terbang, jatuh lagi. Diambil lagi, loh kok jatuh, ayo terbang, jatuh lagi. Loh kamu kok gak terbang, ayo terbang, jatuh lagi. Itu kupu-kupu gak bisa terbang. Akhirnya, karena gak bisa terbang di tanah, mati, dimakan semut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Si petani ini gak ngerti bahwa Tuhan itu membuat peristiwa kepompong itu bergerak-gerak itu sebenarnya kupu-kupu itu sedang melatih otot-otot sayapnya. Dia harus melatih dulu otot-otot sayapnya. Nanti kalau udah kuat, dia akan robek sendiri itu kepompongnya, keluar dari kepompong itu dan langsung terbang. Kupu-kupu keluar dari kepompong harus langsung terbang. Oleh karena itu maka Allah melatih dulu otot-otot sayapnya. Nanti kalau udah kuat baru dia robek sendiri itu. Nah ini dia lagi latihan, belum kuat, sudah dibantuin sama petaninya. Krek. Akhirnya ototnya gak kuat, dia keluar, jatuh ke tanah. Dikira petani itu membantu kupu-kupu, padahal dia membunuh kupu-kupu itu. Anda jangan jadi orang tua kayak petani itu terhadap anak Anda. Jangan terlalu mengobral bantuan pada anak. Hal-hal yang dia bisa hadapi sendiri meskipun berat buat dia, meskipun sakit, meskipun susah, biarin dia latihan untuk itu. Karena dia sedang melatih otot-otot kesuksesannya. Kita jangan ganggu proses latihan itu. Yang kita lakukan apa? Kita dampingi. Sepenuh cinta tanpa syarat. Kita siap dengan kalau dia butuh nasihat kita, kita kasih. Kalau dia butuh bantuan kita tanya, bantu apanya? Gini. Oh, emang kamu gak bisa sendiri itu? Ya bisa sih, tapi aku malas, gak bisa kamu sendiri. Tapi kalau memang ada hal yang dia benar-benar gak bisa, harus kita bantu secukupnya. Cukupnya lah, sampai dia berusaha sendiri. Ya, itu anti fragile. Satu lagi, Bapak Ibu. Ini dari Angela Duckworth. Dia mengungkapkan satu konsep namanya grit. Jadi diteliti bahwa kesuksesan para remaja, ya, kesuksesan para remaja, kalau dia sebenarnya number one predictor of college success. Jadi orang-orang sukses itu yang dia teliti, apa, para eksekutif sukses gitu ya, itu ternyata bukan berasal dari anak yang di sekolahnya ranking 1. Nggak mesti, bukan itu faktor utamanya. Bukan dia berasal dari apa namanya, dari keluarga yang memang punya perusahaan. Iya sih, tapi bukan itu faktor utamanya. Kata dia faktor utamanya adalah grit. Jadi anak-anak kita sekarang ini, yang remaja ini, nanti di masa dia itu, yang menentukan kesuksesan dia sebenarnya adalah grit. Apa itu grit? Tekun. Grit itu tekun kira-kira. Berkaitan dengan anti-fragile, artinya begitu dia mengalami kesulitan, dia tekun untuk terus menyelesaikan persoalan itu. Di sekolah, di kuliah, juga di kehidupan sosial dia dengan teman-temannya. Jadi dia tekun. Yang akan sukses adalah anak-anak yang tekun. Anak-anak yang grit. Gitu. Makanya latihlah anak kita untuk grit, untuk dia tekun. Bagaimana cara ngelatihnya? Ya, itulah yang kita pelajari di training saya, Bapak Ibu, ya, di training saya Total Solution, nanti kita pelajari. Tapi saya singgung sedikit nanti. Nah, termasuk dalam latih grit ini, kita harus bantu anak-anak kita untuk mempunyai social skill yang real, bukan di medsos saja. Tapi benar-benar social skill yang real, ketemu orang-orang. Ya, jadi dia harus juga berkomunikasi langsung dengan orang-orang. Jangan biarkan dia sepanjang hari gadget terus tanpa ketemu orang. Juga dia harus ketemu orang, sehingga dia paham bahwa yang namanya bermasyarakat itu
ada loh apa nggak cocoknya, ada loh kita perlu mengetahui keadaan emosi seseorang juga ketika kita berhadapan, raut matanya, gerak tubuhnya dan sebagainya, itu kayak gitu juga termasuk bantu anak kita untuk bermasyarakat, bersosial, tidak hanya dengan anak seusia dia tapi juga usia di bawah dia dan di atas dia, sehingga dia paham kalau berhubungan dengan orang yang lebih tua dari dia bagaimana harus bersikap, kalau berhubungan dengan orang yang lebih muda dari dia bagaimana harus bersikap ketika dia ketemu dengan orang anak yang sebaya dia, dan bagaimana menghadapi kalau suatu waktu ternyata ada ketidakcocokan antara mereka, itu juga perlu. Karena nanti ketika dia dewasa menghadapi dunia kerja, nggak semuanya indah gitu ya. Jadi jangan kira anak Anda nanti itu apa namanya ketika dewasa itu akan menemukan hal-hal yang indah. Kita juga begitu, dia biasa itu. Dalam dunia kerja, dalam dunia orang dewasa kan nggak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, anak kita nggak bisa menghadapi itu kalau nggak dari kecil kita latih untuk anti-fragile, untuk punya social skill yang bagus, grit yang bagus. Oke, satu lagi mengenai Cambridge Somerville Youth Study ini berhubungan dengan bantuan tadi Bapak Ibu, when helping hurts ya. Jadi tahun 1930 ada sebuah program dari pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan dua universitas terkemuka, Harvard dan Massachusetts Institute of Technology, berkaitan dengan remaja-remaja. Jadi di Massachusetts itu tahun 30-an itu ada sebuah distrik gitu ya, yang di situ ada 500-an remaja bermasalah. 500-an remaja bermasalah. Lalu kemudian pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan dua universitas itu kepingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan ini. Mereka pengen tahu apa sih masalahnya, dan kalau sudah tahu mereka berharap akan tahu cara solusinya apa gitu, problem solvingnya apa, sehingga kalau itu berhasil diterapkan maka ini akan diterapkan di seluruh negara. 250 remaja dibagi dua, 250-nya dibiarkan hidup sebagaimana biasanya, lalu 250-nya itu didampingi oleh para pakar, misalnya matematikanya didampingi oleh pakar matematika, kesehatannya didampingi oleh pakar kesehatan, fisikanya didampingi oleh pakar, gitu. Jadi semua dimensi dalam kehidupan anak remaja itu didampingi oleh para pakar. Lalu 5 tahun kemudian, nah ini ya, 6 tahun, ya 5-6 tahun kemudian dilihat bagaimana hasilnya anak yang didampingi. Kan harapannya pasti berbeda dong dengan anak yang tidak didampingi. Ternyata hasilnya sama saja, nggak ada bedanya. Mereka juga mengalami masalah yang sama dan juga rentan tetap. Jadi istilahnya didampingi, dibantu itu nggak ada hasilnya ternyata dalam 5-6 tahun. Nah penasaran mereka, singkatnya begitu. Lalu kemudian disepakatilah bahwa program ini dilanjutkan 40 tahun. Setelah 5 tahun gak ada hasilnya, akhirnya mereka bagaimana kalau didampingi selama 40 tahun gitu. Jadi sampai mereka tua, profesor-profesornya juga sampai tua-tua, yang kalau sudah meninggal itu diganti dengan profesor baru gitu ya, sampai 40 tahun. Nah setelah 40 tahun didampingi barulah dilihat apa nih bedanya nih yang kelompok yang didampingi, ada gak bedanya dengan kelompoknya. Ternyata hasilnya sama aja, gak ada bedanya. Bahkan mereka temukan yang didampingi itu ketika dewasa malah justru menemukan banyak masalah, jadi alkoholik, kalau kerja itu dia blue collar bukan white collar, jadi anak buah gitu ya, bukan jadi bos gitu, dan banyak yang jadi alkoholik gitu, dan intinya yang didampingi malah justru banyak yang bermasalah ketika dewasa, sementara yang tidak didampingi justru ketika dewasa banyak yang sukses, jadi bos, pengusaha yang sukses, jadi ilmuwan dan sebagainya. Nah mereka terkejut sebenarnya, kok ini bisa begini, apa yang salah gitu ya. Ternyata dari kesimpulan mereka, ada 700 halaman kesimpulan di penelitian itu gitu ya, dikatakanlah bahwa yang salah itu pertanyaannya. Jadi waktu 45 tahun yang lalu kan ditanya, ini masalahnya anak ini apa masalahnya anak ini dan bagaimana problem solving, itu salah pertanyaannya.
Pertanyaan harusnya bukan itu. Pertanyaan adalah apa yang sudah baik dari mereka. Nah, gitu. Jadi makanya dibuka lagi catatannya anak-anak itu semua, dicari ada enggak di antara 500-an anak remaja itu, meskipun lingkungannya itu enggak bagus, ya, ini anak yang bermasalah ya, juvenil apa ya namanya ya. Anak bermasalah lah, kenakalan remaja. Jadi meskipun lingkungannya itu lingkungan, karena di lingkungan tempat tinggal mereka itu lingkungan para kriminal. Lingkungannya enggak bagus deh, bapak ibunya juga banyak yang kriminal, tempat di situ para pembunuh, perkosa, pemerkosa, perampok itu kumpul itu. Meskipun di lingkungan yang berat seperti itu, dia masih sukses. Ada enggak? Ternyata ada. Segelintir, cuman belasan orang. Nah, belasan orang itu diteliti. Kok bisa ya? Dia meskipun semuanya di sekitar itu jelek semua, dia tetap bagus. Nah, ditemukanlah ada 5 rahasia yang ada pada anak itu. Jadi meskipun lingkungannya jelek, kondisinya jelek, keadaan rumah tangganya, keluarganya juga gak bagus, dia tetap sukses. Ada 5 rahasianya. 1, mereka semua punya tujuan, punya cita-cita, have goals. Yang kedua, mereka punya role models, punya teladan, punya idola. Yang ketiga, mereka semua fokus on strength. Fokus pada kekuatannya, tidak fokus pada kelemahannya. Kelemahannya punya banyak, oke. Tapi itu gak dipikirin, yang dipikirin apa, kelebihan dia apa. Dia fokus pada kelebihan itu sampai kelemahannya gak relevan lagi untuk dikhawatirkan. 4, optimis. Mereka semua optimistik. Yang 5 tentu saja greed dan anti-fragile. Saya gak jelasin ini kenapa, karena ini panjang urusannya, saya jelasinnya di training aja nanti. Gitu ya. Dan ini terakhir, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah growth mindset. Be optimistic ya. Jadi ini ada, saya perlu agak panjang ini menjelaskan ini, tapi intinya begini, growth mindset itu adalah kita membiasakan anak kita untuk berpikir berkembang, bukan berpikir stuck. Misalnya begini, kalau dia dapat nilai yang bagus, contoh ya, kita bilang begini, kalau kita bilang begini, wah kamu nilai bagus ya, pasti kamu pinter ini. Nah itu bukan growth mindset. Itu stuck itu, dia udah pinter, udah selesai gitu, udah gak ada apa-apa. Tapi kalau kita bikin, wah kamu bagus ya nilainya, pasti karena kamu rajin belajar ini. Nah itu growth mindset. Emang agak-agak beda-beda gitu ya. Saya juga waktu pertama kali tahu, waduh berarti selama ini saya, nah tapi saya gak punya waktu untuk menjelaskan growth mindset. Kalau bapak ibu mau, ya kita ketemu di training aja nanti gitu ya. Penting sekali untuk growth mindset ini. So bapak ibu, apakah Anda ingin membesarkan anak yang great and happy? 7 yang harus dilakukan. Nah 7 ini bapak ibu, itulah yang akan kita bahas di training. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 7, happy connection dan growth mindset, ini kita bahasnya di training Solve for Total Solution. Ada lagi satu lagi, Certified Happy Parenting Practitioner. Nah ini periode pertama sudah selesai nih, kita mau wisuda nih, Certified Happy Parenting Practitioner. Nah sementara nomor 2 sampai nomor 6, ini 5 hal lainnya, inilah yang akan kita ajarkan di training Safe for Teens. Bagaimana dia punya social skill yang bagus, bagaimana dia punya goals, bagaimana menyusun goals itu ya, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu bagaimana dia harus punya role models, dan apa yang harus dilakukan dengan role models itu, apa yang harus dia gali dari role models dia. Lalu bagaimana dia jadi anak yang fokus on strength, mengetahui potensi dirinya, mengetahui kekuatan dirinya, dan dia pakai itu untuk kesuksesan dia. Bagaimana caranya itu fokus on strength. Lalu terakhir, bagaimana dia menjadi anak yang anti-fragile, anak yang grit. Nah inilah yang akan kita berikan di training Safe for Teens. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan training yang ini, adakah pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Okay. Nah, untuk training Safe for Teens Bapak Ibu, kita ada 2, ada tatap muka offline, ada online. Nah, ya. Jadi begini, kalau yang saya sampaikan tadi dari 1 jam lebih ini saya bicara ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganggap itu penting untuk Bapak Ibu dan untuk anak Bapak Ibu. Kalau Anda juga sama seperti saya dulu yang punya pengalaman kacau itu selama 10 tahun mengajar. Kalau kita sama Bapak Ibu dan Anda menganggap itu penting, kalau Anda kepingin untuk memperbaiki hubungan, kepingin punya anak yang happy dan great gitu, maka Anda harus ikut training kita.
saya akan merasa sangat bersalah kalau sampai Anda nggak ikut training. Kenapa? Karena saya sudah tahu betul manfaatnya. Dan saya sudah gemes gitu, karena teman-teman saya, para peserta training itu mengalami hal yang sama dengan saya dan teman-teman yang lain kepada anaknya. Jadi makanya Logos Village ini insist untuk mengadakan Safe for Teens training untuk Anda. Jadi makanya saya bilang, kalau sampai Bapak Ibu di sini yang hadir di webinar ini sampai nggak ikut training kita, saya akan merasa sangat bersalah. Kenapa? Anda cuma dengerin omongan saya terus nggak akan bisa baik, Bapak Ibu. Anda harus ikut trainingnya, dan di training itulah baru kita bolak-balik hatinya, kita berproses bersama, itu menjadi menginstal dalam diri kita pada anak kita, dan itu kita akan berubah bersama. Nggak bisa satu-satu, orang tuanya saja anaknya enggak, anaknya saja orang tuanya enggak. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya mengatakan pada Anda, saya nanyanya begini, do you want this? No, you need this. Anda ikut training Safe for Total Solution bagi para orang tua, sementara anak remajanya, ayo saya tunggu di Safe for Teens training. Tatap mukanya yang paling dekat di Bogor, 17 Januari. Ini training tatap muka ini, bukan online ya, batch ke-7. Ini di Hotel Zest, Jalan Pajajaran nomor 27. Biayanya Rp1.750.000. Ada yang tanya sama saya, Pak kok mahal? Mahal dibandingkan apa Bu? Dibandingkan beli nasi goreng, ya mahal Bu. Nasi goreng cuma Rp15.000. Mahal dari mananya? Apakah ini lebih mahal dibanding kalau anak Anda kena narkoba? Apakah ini lebih mahal kalau anak Anda kabur dari rumah? Apakah ini masih Anda anggap mahal kalau gara-gara hubungan Anda dengan anak Anda gak baik, anak Anda yang perempuan hamil di luar nikah, saya bilang. Apakah ini masih Anda anggap mahal kalau sampai dewasa nanti anak Anda gak dekat sama Anda? Apakah Anda masih menganggap ini mahal kalau nanti Anda sudah tua, anak Anda gak kangen sama Anda? Kalau iya, gak usah ikut training, saya bilang. Bapak Ibu, ini sangat murah. Kemurahan bahkan. Harusnya sih harganya Rp175.000.000. Biaya Rp1.750.000. Kalau Anda yang sekarang sedang mendengarkan saya, segera hubungi nomor ini, Bu Widya dan Pak Reva. Ya, jangan kebalik ya Bapak Ibu. Yang atas ini ibu-ibu, Bu Widya, yang bawah ini bapak-bapak, Pak Reva. Ya, silakan hubungi nomor ini untuk mengikuti training tatap muka di Bogor 17 Januari. Salah ya nomornya ya? Betul ya 0818-789-243 ya. Silakan Bapak Ibu screenshot nomornya, jangan salah nomor Pak Reva. Nanti Pak Reva juga simpen nomor Anda. Pak Reva harus menghubungi orang-orang ini. Pak Reva ini semua harus ikut training, bukan untuk kita Pak Reva, untuk dia, untuk mereka Pak Reva. Ini untuk Anda Bapak Ibu, Anda butuh training ini, serius. Ya, itu tatap mukanya. Dan online-nya untuk training Safe for Teens itu batch 8 virtual. Kita berdua, dua batch yang virtual. Batch 6 kemarin kita virtual online, sekarang batch 8 virtual 13-14 Februari. Untuk online ini Bapak Ibu hubungi Pak Reva ya, untuk batch 8 ini. Sementara untuk orang tuanya, segera daftarkan diri Anda training Safe Total Solution yang tatap muka di Bekasi, ada tanggal berapa itu saya lupa, akhir bulan. Ya, hubungi Pak Reva untuk TS, baik yang tatap muka maupun online. Ya, Anda harus ikut Safe for Total Solution. Nanti anak Anda ikutkan di Safe for Teens, tapi Andanya sendiri nggak ikut training Safe Total Solution, di rumah berantem lagi. Dua-duanya harus ikut. Orang tuanya ikut TS, Total Solution, sementara remajanya ikut Safe for Teens, ya, tatap muka maupun online. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana cara menyebutnya, saya lupa. Sebentar. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, itulah yang mau saya sampaikan sore ini. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu hadir di sini.
saya senang dan saya yakin, seyakin-yakinnya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan pengalaman para alumni saya di training Safe Total Solution selama 5 tahun ini, saya sebagai trainer senior, saya sudah mengajar 100 lebih kelas training Safe, dan hampir semua peserta itu mengalami masalah yang sama terhadap anak remajanya. So, Bapak Ibu, mudah-mudahan webinar kita kali ini hanya awal dari pertemuan kita, karena saya berharap kita ketemu lagi di training Safe, bagi para orang tua di training Safe for Total Solution, bagi remajanya di training Safe for Teens. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Apa saya ngomong terlalu cepat? Enggak ya, saya kira. Saya memang begini Bapak Ibu, kalau udah ngomong tentang remaja, tentang hubungan orang tua dan anak, agak bersemangat begitu, karena ya saya juga mengalami begitu, dan saya gemes karena banyak orang yang belum tahu tentang ini gitu. Jadi ini sangat-sangat penting, sangat perlu. Oke, saya tunggu kalau masih ada pertanyaan, karena kalau tidak saya kira cukup sampai di sini. Saya akan tutup dengan sebuah video, tapi saya tunggu dulu apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada 40 yang hadir. Jadi apa namanya? Saya berharap 40-40-nya ikut gitu ya. Yang sudah ikut training Safe for Total Solution, silakan Anda mengulang lagi riset, karena saya sendiri riset selama 2 tahun. Anda minimal 5 kali riset. Bagi yang sudah riset sampai 5 kali, saya yakin Anda semua masih pengen ketemu di training Safe Total Solution. Yang belum ikut, segera daftarkan, jangan enggak. Sementara anak remaja Anda, daftarkan ke Safe 14. Saya yang ngisi trainingnya di Bogor juga. Kalau online, saya dengan Pak Faiz. Jadi kalau tatap muka itu udah satu hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, hanya satu hari tatap muka. Sementara yang itu saya yang isi sendiri. Nanti sementara yang online, saya yang mengisi Sabtu Minggu 13-14 Februari. Itu setiap hari dua kali, hari Sabtunya pagi dan sore, hari Minggunya pagi dan sore. Tapi setelah itu, Anda yang anaknya ikut Safe 14 online dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah satu sesi ketemu langsung dengan founder Safe, Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Dan 2 minggu mentoring. Jadi selama 2 minggu kita masih mentoring. Ini termasuk yang batch ke-7 nanti di Bogor tatap muka, itu juga begitu. Hari Sabtu kita ketemu, lalu setelah Sabtu, dari Sabtu sampai 2 minggu itu masih kita mentoring. Masih saya mentoring anak-anaknya dan ibu bapaknya. Jadi nanti grupnya dibagi dua oleh Pak Reva, itu grup anak-anak dan grup orang tua. Jadi anak-anaknya masih tetap bertanya, saya masih ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan pasca training. Sementara orang tuanya di satu grup yang lain, ini juga kita mentoring. Orang tuanya bisa bertanya, kita bisa konsultasi, gimana anaknya Bu di rumah, apakah sudah praktek ini, bagaimana rasanya, ada pertanyaan nggak, ada yang masih perlu diperjelas nggak, itu kita mentoring selama 2 minggu offline. Online juga begitu, kita mentoring selama 2 minggu. Oke, yang online jam 9 sampai jam 11 paginya, sementara malamnya jam 19.30 sampai 20.30. Tentatif ini kali ya, kalau misalnya kita lebih baik sore ya sore, karena anak-anak biasanya kalau malam agak susah, sore ya sore, jadi pagi dan sore kalau anak-anak. Kita lihat nanti yang mana yang pas. Baik, saya kira cukup, nggak bosan-bosan. Saya berharap Bapak Ibu segera daftarkan diri Anda dan anak Anda di training Safe for Total Solution dan Safe for Teens. Untuk mengakhiri ini, saya putarkan video. Setelah itu baru kita akan akhiri webinar kita, Bapak Ibu.
Ya, dengan berakhirnya video tadi, kita akhiri webinar preview untuk Save for Teens. Sekali lagi ditunggu kontak Anda kepada Pak Reva dan Bu Widya untuk Save for Teens yang tatap muka di Bogor tanggal 17 Januari, dan kontak Pak Reva untuk Save for Teens online 13-14 Februari. Terima kasih banyak Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.